punya Gojek untuk bisa lebih berdaya hidup, lebih ramah lingkungan gitu. Baik itu dari mitra driver, mitra merchant, dan juga teman-teman pelanggan setia GoFood gitu pastinya. Dan ini juga kami terus terbuka pada kolaborasi. Salah satu contohnya adalah yang seperti ini, di mana kita bisa memfasilitasi para konsumen dan para pengunjung GoFood Festival untuk bisa sambil jajan, sambil ngumpul, tapi juga dapat pengetahuan dari pemutaran film-film yang diselenggarakan oleh Indonesian Eco Film Festival. Nah, acaranya sendiri untuk rangkaian IDF-nya sih mungkin panjang, jadi mungkin Michael bisa cerita lebih lanjut. Tapi kalau yang berketempatan di GoFestival sendiri di Setia Budi Buat ini ada 4 hari ini. Oke. Okay. Sebenarnya sudah jalan dari tanggal 14, 15, 17, 17 nanti sore. Dari misi ini apa sih dari ekosistem ini? Iya. Maksudnya ekosistem lebih ke live life-nya atau eco film festival? Dari filmnya atau aspek soal eco-nya? Okay, dari misi kalau kita Gojek ngomong ini. Dari visi Live Life, kenapa Live Life ngebantuin EO organize acara? Karena kita pengen orang bisa bertemu offline. Kayak acara ini, presscon. Kalau misalnya acara ini nggak ada, kita nggak ketemu. Kita nggak saling kenal. Angkanya acara itu membutuhkan orang. Live Life itu visinya connecting people with activities. Kebetulan kali ini acaranya adalah presscon Eco Film Festival. Sehingga media bertemu dengan pihak-pihak yang membuat film terjadi. Organizernya, venue partner GoFood Festival, supporter penyedia konten, kedutaan besar Austria, dan lain-lain. Sedangkan kalau Eco Film Festival, semuanya juga ketemu. Peserta juga sering ketemu. Itu adalah visi Live Life. Nah, kalau dari Eco Film Festival, sama juga connecting people. Cuma orang-orang yang tertarik dengan tema eco. Kalau acara Latin Amerika, ya Latin Amerika. Jadi kita sesuaikan. Biasanya kita kan banget kegiatan sehari-hari kita sesuai dengan tema tersebut. Kita ngumpul dengan teman-teman SMA ABC. Itu kan temanya adalah SMA ABC. Kita ketemu dengan di acara Festival Anjing. Temanya adalah pecinta anjing. Nah, orang kan... Oke. Barangkali saya jawab dari dua sisi ya. Pertama, saya jawab dari segi Live Life ini apa. Barangkali kalian juga penasaran ya. Jadi Live Life ini kita sebenarnya startup. Kita sebenarnya bukan organizer, kita startup yang membantu siapapun juga yang pengen organize acara. Jadi misalnya contohnya dari sisi Media Indonesia atau suara.com pengen organize acara. Misalnya kalian belum tahu tempatnya GoFood Festival, kita kenalin dengan pihak yang bisa nyediain tempat. Organizer kan bukan cuma nyari tempat, kadang-kadang nyari konten acara ya. Mari kita nyari konten film Eco. Kita koneksiin dengan pihak atau kedutaan besar yang bisa nyediain konten film. Mai, kita butuh MC, talent buat acaranya. Kita bisa bantuin juga. Mai, kita pengen undang komunitas, kita juga bisa bantu. Jadinya, Live Life ini membantu siapapun juga yang nyelenggarain acara untuk nyari isi acara, untuk nyari talent, untuk nyari tempat, untuk nyari komunitas untuk diundang. Jadi semua orang terbantukan. Nah, pertanyaan kedua, Mai, kenapa menyelenggarakan ikut